shopping otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, dan juga variasi mobil lainnya. Hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Tim Classic One menggunakan bahan microfiber berwarna marun dengan tekstur napa atau tekstur halus yang dikombinasikan dengan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Oke, nah selanjutnya di sini bisa kita lihat menggunakan motif jahitan sporty line dan di sini juga terdapat list piping berwarna hitam. Buat sahabat Classic One yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Di channel YouTube Classic One Interior, satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke sahabat Classic One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat Classic One yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Nah, sahabat Classic One, seperti biasa di workshop Classic One Spesialis Interior. Dan seperti biasa juga, pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One. Nah, sahabat Classic One, untuk di video kali ini, yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Pajero Sport yang ada di belakang aku ini. Nah, sahabat Classic One, bagi kalian semua yang penasaran kira-kira seperti apa sih hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, makanya sahabat Classic One jangan kemana-mana, karena sekarang aku akan masuk ke dalam dan mereview hasil modifikasinya. Oke, sahabat Classic One, gak perlu berlama-lama, langsung aja kita review ke dalam. Let's go! Pajero Sport yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Classic One. Nah, sahabat Classic One, sekarang aku akan langsung aja mereview satu persatu bagian-bagian apa aja yang udah dimodifikasi oleh tim Classic One. Nah, sahabat Classic One, pertama-tama aku akan mereview pada bagian joknya terlebih dahulu. Oke, sahabat Classic One, bisa kita lihat pada modifikasi jok mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, tampilannya sangat mewah dan juga sangat elegan. Karena di sini tim Classic One menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, di mana bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga bisa kita lihat untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, teksturnya, serta kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Oke sahabat Classic One, bisa kita lihat pada modifikasi jok mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, tim Classic One menggunakan bahan microfiber berwarna marun dengan tekstur napa atau tekstur halus yang dikombinasikan dengan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Nah, jadi bisa kita lihat sahabat Classic One, perpaduan antara warna marun dan warna hitam ini menghasilkan tampilan yang sangat mewah dan juga sangat elegan. Oke, nah selanjutnya di sini bisa kita lihat menggunakan motif jahitan sporty line dan di sini juga terdapat list piping berwarna hitam. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Classic One, one stop shopping otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, dan juga variasi mobil lainnya. Untuk alamat workshop, kami bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 dan 26A Jaka Setia, Bekasi Selatan. Atau sahabat Classic One bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini jika ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi terlebih dahulu. So, come and get our service!
Oke, Sobat Kasihkuan, kita balik lagi pada modifikasi interior mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, Sobat Kasihkuan, selain memodifikasi pada bagian joknya, bisa kita lihat untuk di bagian door trim. Nah, untuk di bagian door trim di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna marun dengan tekstur napa atau tekstur halus dan dilengkapi dengan jahitan single stitch berwarna marun. Oke, selanjutnya Sobat Kasihkuan, untuk di bagian tutup console box dan juga pada bagian panel console box di sini telah dilapisi dengan menggunakan bahan microfiber berwarna marun dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan single stitch berwarna marun. Nah, Sobat Kasihkuan, yang terakhir pada modifikasi interior mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, tim Kasihkuan juga telah meretrim pada bagian setir. Nah, untuk di bagian setirnya di sini juga sama menggunakan bahan microfiber, tetapi untuk di bagian setirnya menggunakan warna hitam dengan jahitan benang berwarna marun. Oke, Sobat Kasihkuan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, Sobat Kasihkuan, gimana? Tampilannya mewah banget kan? Makanya bagi Sobat Kasihkuan yang memiliki mobil kesayangan dan berencana ingin dimodifikasi interiornya agar lebih nyaman, lebih mewah dan juga pastinya menggunakan material-material yang terbaik, Sobat Kasihkuan bisa langsung datang ke workshop Kasihkuan yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Sobat Kasihkuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Kasihkuan untuk menentukan bahan, warna dan motif jahitan apa yang akan digunakan. Karena pastinya tim Kasihkuan akan memberikan solusi yang terbaik buat sahabat Kasihkuan. Oke, sahabat Kasihkuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Kasihkuan Interior. Karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh sahabat Kasihkuan. Nah, bagi sahabat Kasihkuan yang tertarik ingin menggunakan motif jahitan seperti jok mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, langsung aja share link video ini ke tim Kasihkuan atau sahabat Kasihkuan bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin. Karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat sahabat Kasihkuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi sahabat Kasihkuan yang tidak bisa langsung datang ke workshop Kasihkuan spesialis interior ini karena kesibukan masing-masing, sahabat Kasihkuan bisa menggunakan pelayanan kemudahan, delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang ada di bawah ini, maka tim Kasihkuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang pastinya tanpa dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke, sahabat Kasihkuan, jadi jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Kasihkuan Interior Spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Kasihkuan? Kasihkuan berkelas karena kualitas.